Padahal udah biasa. Tapi kalau ini mau ngambil sampel sampah mikro, plastik mikro yang ada di parit dan sungai di Kota Pontianak. Dari situ kita bisa melihat seberapa banyak sih plastik mikro yang sudah mencemari perairan. Tentu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mungkin proses clean up, pembersihan atau pemasangan trash boom atau manajemen sampahnya. Yang nggak kelihatan oleh mata telanjang, yang ukurannya di bawah setengah milimeter, dan sebenarnya banyak terapung di dalam sini. Mana perawin, mana perawin? Betul. Iya, terutama untuk memastikan benar apa enggak. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, kita para komunitas dibantu Kementerian PU, Universitas Tanjung Pura melaksanakan kegiatan tes kualitas air Sungai Kapuas. Ya. Nanti kita akan mengetahui berapa kekeruhannya, terus kadar bioplastiknya, terus kejernihan. Setelah itu kita akan menebar ikan nanti dan udang untuk mengedukasi dan mengajak warga untuk kita cinta lingkungan. Betul, kita sadari kita harus terus sosialisasikan, kita harus mengedukasi dan literasi warga, terutama yang berada di pinggiran Sungai Kapuas, karena ini bagian dari kehidupan warga, peradaban kita. Pemerintah nanti akan memfasilitasi dengan menyiapkan tempat-tempat sampah, bank sampah, sebagaimana sampah-sampah, bagaimana mengelola sampah secara cerdas dan pintar ya, dan tidak menjadikan sungai dan parit menjadi bak sampah raksasa. Yeah. Ini ajakan kita. Ini yang ditarik ya? Mikroplastiknya Pak, tinggi ya? Iya betul. Tapi ini kita seremoni lah. Produk ya, produk kita Pak. Jadi supaya kita punya data berapa perubahannya. Ditata oleh pemerintah Kota Pontianak menjadi waterfront city berbasis kearifan lokal. Nah, untuk pesan lingkungan Hari Lingkungan ini seperti apa? Buat kita semua warga Indonesia, khususnya warga Pontianak, khususnya lagi warga di tepi sungai, mari kita jaga sungai kita, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Dan perbanyak tanam pohon agar suasana semakin sejuk. Nah, dengan giat pengambilan sampel mikro ini, apa yang menjadi harapan untuk komunitas di sini? Harapan kami adalah dengan adanya pengambilan sampel ini dan pengukuran apa? Pengukuran secara rutin sehingga masyarakat bisa tahu secara lebih ilmiah, secara lebih real kondisi yang ada di Sungai Kapuas. Ya, selanjutnya harapan kita masyarakat lebih sadar untuk tidak mencemari sungai, untuk menjaga kualitas sungainya masing-masing. Nah, sebagai warga di sekitar garis sepadan sungai ini, apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat di sekitar sini? Kalau kekhawatiran masyarakat di sekitar sini sama ya, kita pencemaran sungai yang semakin hari semakin meningkat. Kemarin dari kita belajar dan hasil dari hasil riset
Pak Kiki dari Teknik Lingkungan dan kawan-kawan, ternyata cukup tinggi kondisi mikroplastik yang ada di parit-parit Kota Pontianak termasuk di Sungai Kapuas. Itu hasil dari riset ya, seperti itu. Ya ini yang kita khawatirkan nanti termakan hingga ujung-ujungnya masuk ke dalam tubuh kita secara tidak sadar. Nah, sosialisasi ini sudah diketahui masyarakat seperti apa sebenarnya? Sudah sejauh mana? Hasil penelitian ini masih baru terkait mikroplastik dan insya Allah setelah ini baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Dan tentunya bekerja sama dengan tim peneliti dari Untan maupun dari pihak lainnya. Kalau melihat kesadaran masyarakat sendiri yang berada di sekitar kawasan ini? Kalau kesadaran masyarakat sendiri, alhamdulillah ada yang sudah sadar, tapi memang ada juga yang belum. Dan yang belum inilah tugas kita bersama bagaimana secara pelan-pelan memberikan penyadaran secara lebih intensif, sehingga mereka juga ikut serta. Kalau ketersediaan tempat sampah di setiap... Kalau di sini insya Allah tempat sampah sudah tersedia, aman, dan masyarakat tidak membuangnya lagi, sehingga lebih bersih lah. Cuma memang karena di tepi sungai ini panjang, sampah-sampah yang ada di sini tidak hanya dari warga sini, tapi bisa dari hulu ataupun dari hilir ya. Oke, seperti itu, sampah kiriman. Oh, sampah kiriman.